Halo guys, welcome back to my channel. So, di video kali ini sebenarnya udah telat aku bikin tutorial ini, tapi yang gak apa karena belum lama-lama banget. Jadi aku mau buat Kartini makeup looks yang hasilnya itu kayak gini. Ini itu produk-produknya semuanya totalnya ada kurang dari 100.000, jadi murah banget kan. Nah, buat teman-teman semua yang udah penasaran gimana caranya aku dapetin look kayak gini, tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @nyayuega, atau kalian bisa klik linknya yang ada di description box. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Jadi yang pertama-tama aku mau gambar alis aku dulu. Ini aku pakai dari Wardah Eyebrow Pencil yang brown nih. Jadi aku langsung aja gambar alisnya aku. Jadi, nah lanjut aku mau pakai foundation. Ini aku pakai Purbasari foundation yang shade-nya itu kuning langsat. Sebenarnya aku kemarin mau beli di Shopee itu yang warnanya natural, yang shade natural, tapi ternyata dari tokonya itu lagi habis, stoknya lagi nggak ada, dan warna yang mendekati itu kayaknya kuning langsat. Tapi aku juga belum tahu cocok atau enggak di kulit wajahnya aku, jadi langsung aja kita coba ya. Pertama aku mau swatch dulu di tangan untuk melihat. Kayaknya warnanya bakalan kegelapan, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Kita coba aja pakai. Oke, ini foundationnya udah rata ya. Aku juga baru pertama kali cobain foundation Purbasari ini dan ternyata emang bagus. Walaupun sebenarnya in real life tuh kayak kegelapan gitu di kulitnya aku. Kayaknya emang harus yang shade natural. Tapi gelapnya nggak yang ngebuat dekil banget gitu. Tapi kalau di kamera kayaknya pas-pas aja. Lanjut di sini aku mau pakai bedak mask ini yang shade-nya cream untuk nge-shape seluruh wajahnya aku ini supaya hasilnya itu jadi lebih matte. Jadi aku mau ambil brush aja, terus aku tap sedikit, terus aku tinggal kayak sapu-sapu gitu. Jadi aku nggak nge-baking ataupun yang sampai nge-set gitu, jadi kayak cuman sapu-sapu aja. Selesai aku set semuanya pakai powder dari MAC tadi. Lanjut aku mau pakai blush ini dari Chiclet Emina yang shade-nya Cotton Candy. Nah, entah kenapa akhir-akhir ini tuh aku lebih senang pakai blush on, terus pakainya itu pakai beauty blender yang kayak gini. Bukannya pakai brush, karena kayak enggak tahu ya, selera akunya sekarang lagi malah pengen pakai brush. Jadi kayak aku tinggal tap 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 tap, terus aku tinggal tap tap aja kulit aku. Oke, ini blush on-nya udah aku pakai. Lanjut aku mau ke eyeshadow atau ke bagian mata. Aku mau pakai blush on-nya itu untuk aku jadiin warna pertama, jadi kayak warna transisi gitu. Dan aku bakalan nge-zoom ke kalian supaya kelihatan. Terus aku juga pakai blush on-nya ini untuk di bawah mata, supaya warna atas sama bawah itu sama. Nah, kalau udah gini aku mau pakai eyeshadow Viva ini yang shade-nya gold nih, yang kayak gini. Dan aku mau pakainya pakai jari aja ke seluruh kelopak mata. Tapi di agak ke bawah sedikit daripada blush pennya tadi. I could stay like this forever following you. Nah, kalau udah gini aku juga pakai shadow gold dari Viva ini untuk jadiin highlight di inner corner. Oke, udah ini matanya udah selesai. Lanjut aku mau pakai bulu mata dulu. Ini opsional ya. Jadi kalian gak perlu pakai bulu mata juga kalau misalnya kurang merasa nyaman, tapi aku kayak mau coba bulu mata yang baru kemarin aku beli. So, aku mau pakai bulu mata dulu dan kalau udah aku bakalan kembali lagi.
Lanjut, aku mau pakai lipstick dari Purbasari. Ini yang shade-nya nomor 90. Jadi aku mau langsung aja pakein ke seluruh bibir aku. Lanjut, untuk highlighternya aku mau pakai eyeshadow Viva yang gold tadi. Jadi aku mau ambil pakai brush. Semoga aja masuk ya di kulitnya aku. Dan mari kita lihat apakah bisa. Kurang ya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa, daripada nggak pakai sama sekali. Jadi aku tuh kelihatan lah, walaupun nggak kelihatan banget, tapi ya di kamera nggak ada sama sekali. Ya udahlah ya, apa yang ada. Bagus, bagus, mano, tá vendo essas ideias, mano, tá vendo? Sempre tem aquele amigo que mente, né, mano? Aquele amigo que mente, né, mano? Aquele amigo que é abusado. É, viado, cê tá ligado que tem várias abusadas que mente, né, mano? Daí fazendo a mesclagem, cê tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano. Se juntar os abusada mente. Bom, 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 bom. Akhirnya gimana menurut kalian? Ini tuh simpel banget. Aku juga gak makan banyak produk, dan total dari harga semua produk yang aku pakai ini kurang dari 100.000. Kalian bisa cek aja di description box apa aja yang aku pakai, sudah aku taruh juga harga-harganya. Oke, segini aja dulu videonya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat dan guna juga untuk diri kalian. Dan buat teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, kalian harus subscribe dulu channel ini sekarang. Dan jangan lupa juga aktifin belnya supaya kalian jadi orang pertama yang tahu kalau misalnya aku ada upload video baru. So, see you on the next video. Bye!